apa yang kita dapatkan di sini? Iya, di sini ya, alhamdulillah memorinya sudah berubah menjadi 4 GB. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video bagaimana cara mengupgrade memori ataupun menukar memori dari laptop model lama, yaitu laptop HP dengan seri 6530S, ya, dengan seri 6530S. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dahulu, ya. Di sini kita cek dahulu, ya. Kita cek kapasitas memori, ya. Klik Start, klik My Computer, kemudian atau komputer, klik Properties. Kita akan mencek kapasitas memori yang ada. Ah, di sini memorinya di sini coba sahabat perhatikan hanya 1 giga. Dan pada video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dan kita akan mencoba untuk ini akan mengupgrade dengan memori yang masing-masing memorinya ada 2 giga. Jadi nanti totalnya menjadi dari 1 giga kita akan upgrade menjadi 4 giga. Oke, apakah berhasil? Mari terus ikuti video ini. Oke, kita langsung saja. Sekarang kita sudah punya laptop HP, ya. Nah, kita langsung ke bagian belakangnya. Nah, ya, di sini yang perlu sahabat lakukan pertama kali untuk mengganti RAM ataupun memori laptop, kita harus terlebih dahulu melepas baterainya, ya. Ini adalah laptop HP dengan seri 6530S. Di sini sudah bisa dibuka dan kita buka seperti ini, ya. Ini kita taruh di sini dulu. Nah, coba sahabat perhatikan, di sini kita ada slot memorinya, ya. Yang dipakai itu ada 2 slot, ya. Nanti kita akan pasang 2 slot. Kemudian ini kita bisa tekan samping kiri dan kanannya, dia akan terlepas. Kemudian ini kita cabut. Di sini, ya, kita pasang seperti ini. Kita pasang yang bawah dulu, ya. Kita tekan sedikit, kemudian kita tekan ke bawah sampai slot kiri dan kanannya mengunci sebelah sini dan sebelah sini. Kemudian yang kedua, kita pasang lagi di sini, tekan sedikit, ya. Kemudian slot kiri dan kanannya mengunci. Oke, jika sudah kuat. Oke, kemudian mari kita coba lihat hasilnya. Oke, sekarang kita sudah masuk kembali ke Windows. Kemudian klik Start. Kemudian klik kanan komputer. Kemudian klik Properties. Apa yang kita dapatkan di sini? Iya. Di sini ya, alhamdulillah memorinya sudah berubah menjadi 4 GB. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat, nah, di sini kita cek di bagian tab memori. Nah, di sini sudah muncul, ya. Tipenya DDR2. Kemudian di sini sudah muncul 4 GB. Oke. Dan artinya kita sudah berhasil mengupgrade memori dari 1 GB menjadi 4 GB. Oke, demikian yang dapat kita share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000.